Berikutnya, setelah kita melaksanakan mengetahui penerapan absensi selfie di kelas, kita lihat pendapat atau komitmen dari top manajemen dalam hal ini adalah kepala sekolah setelah mengetahui informasi tentang penggunaan absensi selfie untuk proses pembelajaran juga bisa digunakan pada proses operasional di sekolah buat absensi guru, tenaga pengajar, kemudian staf, kemudian TO dan karyawan dari sekolah. Kita lihat langsung komitmen atau pendapat dari kepala sekolah melalui WA yang saya kirimkan. Awalnya saya berikan buku panduan tentang absensi selfie, bukan lewat WA kepala sekolah, Bapak Dr. Haji Syahrir, MM. Nah, linknya juga saya kirimkan. Kemudian cara cepat untuk install aplikasi selfie saya kirimkan melalui klik tautan di sini, kemudian buka file yang disana mana, kemudian registrasi atau buat akun dan gunakan aplikasi. Setelah beliau membaca, beliau langsung berkomentar, ini yang akan dikembangkan di SMK 5 Banjarmasin. Ini pendapat dari beliau. So. Kemudian saya kirimkan langkah-langkah di atas, beliau langsung ada pendapat, oke mas, aplikasi ini akan kita perkuat. Nanti kirimkan sekali lagi contoh-contoh yang Pak Edi lakukan dan lokasi anak-anak. Soalnya database saya sudah dipilih di flashdisk. Nah, kemudian saya kirimkan contoh-contoh hasil absensi selfie punya siswa. Seperti ini. Kemudian posisi guru saat melaksanakan PAS. Saya tunjukkan. Kemudian beliau minta lagi untuk posisi siswa. Oke. Saya berikan posisi pelaksanaan PAS untuk mata pelajaran saya pegang PSBTKR 14 Mei 2020 kemarin. Nah, ini adalah letak posisi-posisi dari peserta didik. Oke, kata beliau. Dan saya share lagi adalah posisi peserta didik terjauh pada hari itu, yaitu di Kapuas, Kalimantan Tengah. Kita langsung berkomen kembali adalah kita harus kerjakan sosialisasi ini. Dokumen terakhir adalah diharapkan siswa saat PPM berpakaian sopan untuk catatan nantinya. Nah, ini komitmen yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Dr. Haji Syahrir, MM. Nah, ini sebagai komitmen bersama yang akan dilaksanakan pada semester depan di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Demikian presentasi maupun sharing informasi tentang penggunaan aplikasi absensi selfie yang sudah saya dapatkan pada saat pelatihan daring IOT KKGS 2020 dan juga komitmen dari SMK Negeri 5 yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Dr. Haji Syahrir, MM untuk melaksanakan kedepannya absensi selfie di SMK Negeri 5. Demikian dari saya, jika ada salah saya menyampaikan kata, menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.